Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi saudaraku, walaupun di dalam keadaan yang sangat sederhana ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Mudah-mudahan saudaraku selalu berbahagia, ikhdihajati, seluruh permasalahan oleh Allah diangkat, rezeki oleh Allah dikabulkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya susah atau kesusahan, musibah. Itu saudaraku, kesusahan itu harus kita hindari, baik itu kesusahan secara lahir ataupun kesusahan secara batin saudaraku. Begitu juga dengan musibah. Musibah ini saudaraku harus ditolak, harus kita hindari, baik musibah lahir maupun musibah batin saudaraku. Itu harus ditolak, harus dihindari saudaraku. Kalau musibah dan kesusahan atau susah ini kita cuek, ya, kita abaikan, maka saudaraku, kita ini akan lambat, bahkan akan lama sekali untuk mencapai apa yang dinamakan dengan kebahagiaan, apa yang dinamakan dengan kesuksesan, baik itu secara finansial maupun secara batiniah. Itu saudaraku, tidak bisa manusia menghindar dari ini, dan tidak akan pernah ada manusia ini yang lulus mulus 100% hidupnya tanpa kesusahan, tanpa masalah. Itu saudaraku, makanya harus difilter, harus dihindari saudaraku. Itu satu-satunya cara itu kita meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saudaraku. Itu melalui doa. Jangan bilang saya sudah miskin pak, saya sudah terpuruk, hidup saya sudah hancur, apakah masih bisa? Bisa saudaraku. Itu bahkan pernah ada yang bicara seolah-olah udah enggak percaya akan adanya Allah, karena sudah sholat hajat, sudah sholat tahajud, sudah sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam, sudah berdoa, sudah berikhtiar, sampai sekarang masih aja hidupnya susah. Itu jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan kalimat-kalimat doanya, jangan menyalahkan riyadhah ritual Anda semua saudaraku. Jangan. Jangan berburuk sangka. Kita ini tidak boleh berburuk sangka akan segala ketetapan, aturan, takdir dari Allah, saudaraku. Jangan. Kita berdoa, riyadhah, mengamalkan suatu keilmuan, suatu amalan, saudaraku. Terus, namanya istiqomah. Jangan berhenti. Jangan berhenti, saudaraku. Demi Allah, kalau terus tidak berhenti, jangan pakai logika akal, pakai logika iman. Apa logika iman? Iman adalah percaya akan adanya Allah. Rukun iman di agama kita ada 6. Kita percaya kepada hal-hal gaib, pada malaikat Allah, pada Nabi Allah, pada hari kiamat. Itu saudaraku, kita beriman ukurannya ini. Yakini saudaraku, kalau kita percaya Allah ada, Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala gerak langkah hati kita, dohir kita, batin kita, pasti diberi saudaraku. Jangan berhenti dalam melakukan, melaksanakan suatu riyadhah.
ah sudah sampai waktunya kok belum ada hasil. Jangan, berarti Anda sudah menolak doa Anda sendiri. Anda secara tidak langsung sudah menyakiti diri Anda sendiri. Ah sampai sekarang gak ada bukti. Jangan. Hilangkan kalimat itu, saudaraku. Terus Anda riado, terus munajat kepada Allah. Pasti diberi. Itu, saudaraku. Kali ini, saudaraku, saya akan membuka suatu doa inti ma'rifat. Ya. Ini doa inti ma'rifat yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, saudaraku. Jangankan manusia seperti saya, seperti Anda yang bergelimang salah, bergelimang dosa. Nabi saja juga berdoa, saudaraku. Nabi juga berdoa, meminta kepada Allah. Bermunajat. Itu pun tidak langsung diterima, saudaraku. Itu. Yang dinilai itu apa? Makanya kita itu mengharap kedekatan kita pada Allah. Mengharap nyambungnya batin kita kepada Allah. Itu, saudaraku. Pasti diberi. Sekarang ini, saudaraku, ya, setiap malam, langsung saja, setiap malam, saudaraku, ambil wudhu, ya, ambil wudhu, saudaraku. Setelah ambil wudhu, ambil air satu gelas, air minum, ya, air mineral, jangan air kopi, jangan air teh, air putih, ya, taruh dalam satu gelas, saudaraku ambil wudhu, kemudian saudaraku tawasul ke Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian tawasul ke Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, kemudian ke Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian baca, saudaraku, ini doa inti ma'rifat Nabi Yunus alaihissalam. Belum pernah ada di medsos ini, saudaraku. Saya babar untuk saudaraku. Itu. Membaca doa ini berpahala besar, saudaraku. Pahalanya luar biasa doa ini. Jangan tanya khasiat dulu, pahala ini sangat besar, saudaraku. Wallahi, kalau Anda ritual ini, amalkan ini, setiap malam baca 100 kali, sebelum membaca ambil wudhu, tawassul seperti yang saya ajarkan tadi, ya. Kemudian, baca doa inti ma'rifat Nabi Yunus ini 100 kali. Setelah itu, tiup, minum, saudaraku, minum. Tiap malam itu riadahkan, tiap malam itu riadahkan. Maka yang namanya kesusahan akan terhindar, musibah lahir batin terhindar, kesusahan lahir batin terhindar, saudaraku akan mendapat ridho Allah, pahala Allah, mukjizatnya Nabi Yunus alaihissalam, dan yang pasti, saudaraku, seluruh kehidupan saudaraku sekeluarga akan berubah balik kanan, dari gelap menuju terang, dari miskin biidznillah biridullah menuju kaya, dari terpuruk menuju sukses. Amalkan ini, saudaraku, riadahkan. Ini inti ma'rifat doa dari Nabi Yunus alaihissalam, saudaraku. Wallahi, amalkan ini. Rugi kalau saudaraku tidak mengamalkan ini. Rugi. Kalam-kalam suci ini, saudaraku. Itu, saudaraku, baca 100 kali, setelah itu tiupkan ke air, minum airnya tiap malam, saudaraku. Simple. Bagaimana doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ikfini bi kifayatika ya kafi la kafiya illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ikfini bi kifayatika ya kafi la kafiya illa anta. 100 kali. Itu, saudaraku, fakta real, saudaraku. Ini amalannya orang-orang tasawuf, saudaraku. Orang-orang yang ingin makrifat kepada Allah, saudaraku. Kalau sudah makrifat, diam. Karena orang makrifat itu dalilnya la sautun wa la harfun. Tidak bersuara, tidak berhuruf, diam. Itu, saudaraku. Saya berharap saudaraku mengamalkan ini. Biar bahagia, selamat dunia dan akhirat, berpahala diridhoi Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya, saudaraku akan mengalami betapa indahnya dekat dengan Allah. Dijamin, saudaraku, kalau Anda sudah dekat sama Allah, tidak ada yang akan diragukan lagi kalau Anda sudah dekat dengan Allah. Itu, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.